Oke. Di video kali ini aku bakalan buat video yang agak berbeda sedikit dari video-video yang sebelumnya. Jadi hari ini aku bakalan nge-vlog pergi ke mana? Ke ada acara untuk YouTuber-YouTuber. Untuk YouTuber-YouTuber. Oke, jadi di sana ada konten kreator Medan yang Bang Vito Sinaga, Bang Anapi Aikal, Bang Gani November, ada Bang Medan Diving juga di sana. Dan buat teman-teman yang penasaran buat nonton mereka, langsung aja cek video ini, jangan lupa like komen dan subscribe. Subscribe dulu. Oke, ini udah maghrib, langsung aja kita OTW ke sana. Langsung aja, yuk. Oke, karena situasi tidak menuai, jadi kita bakalan pakai kereta. Jadi ini aku vlog pakai DSLR berapa hari. Oke, jadi kita bakalan pergi. Alamat itu ada di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Sudah dicek semuanya. Sudah. Jadi cek semuanya. Jadi nanti kita ke sana pakai sepeda motor. Nah, aku bareng Bang Najar dan ada Isan di sana. Dan oke, buat teman-teman semua yang penasaran jangan lupa like, komen dan subscribe dan langsung aja kita ke sana. Kita masih ada di lapangan mereka Medan. Ini hari Minggu jam 6:30 gitu ya. Acaranya dimulai jam 7 gitu, guys. Jadi di sana nanti ada YouTuber-YouTuber Medan yang bakalan datang dan ngibur-ngibur kita semuanya. Oke, kalau misalnya ada suara-suara yang gimana gitu, ya agak maklumi karena kita nggak pakai mic internal. Jadi kita tadi pakai karena aku agak udara dikit, guys, karena ini ngevlognya dadakan. Oke, buat teman-teman semua yang penasaran jangan lupa komen dan subscribe dan kita langsung aja ke jalannya. Oke, jadi kami pakai sepeda motor. Ini sama dia. Jadi kita langsung aja ke sana naik sepeda motor. Oke. Oke, cuk. Sekarang kita udah dari tempat yang aku mau bilang sama kalian tadi. Kita sekarang udah ada di mana nih? Di mana? Enggak tahu, pokoknya di kafe ini. Aku bareng konten kreator lain. Bukan konten kreator, YouTuber lain macam Bang Vito, ada Bang Bayu tuh. Yang Bayu tuh, tahu? Tahu. Asik. Oke, nanti ada Bang Napi, ada Bang Vito juga, ada pokoknya ada konten kreator lain. Oke, nggak usah sebaik bacot lagi, nanti kita kesan dulu ya. Kesan dulu kita, ayo. Oke, sini aku bareng itu. Oke. Apa ini? Aku nge-vlog. Boleh, mantap, ya? Mantap. Boleh? Boleh lah. Memang aku kayak gitu. Aku bareng. Dari mana mikrofon lu? Ini. Itu bermiskin. Apa dong? Oke, jadi kita nih mau ngapain? Apa? Kita mau ngapain? Ada event Manavid Fest. Tahun lalu mau ikut? Mau ikut. Berarti kau baru YouTube baru. Jadi buat teman-teman semua yang kreator Medan wajib datang ke Manavid Fest ya. Karena tiap tahun ada. Tiap tahunan. Tetap di sini acara. Enggak, ganti-ganti. Beda-beda ya. Kemarin di Nostar, hari ini di Geologi. Jadi kita di sini mau ngapain? Kita sharing-sharing aja. Jadi ngumpul-ngumpul para kreator, ada YouTube, ada Instagram. Kita sharing-sharing sini. Siap. Siap, Om. Sukses terus. Terus. Oke. Semangat bikin konten. Semangat. Oke, ada Kak Ibara juga ya. Ini nama film tadi. Mana? Oke, aku ada Bang Lapi juga. Bang Lapi. Berdiri. Enggak apa-apa, gini aja. Enggak, begini sih ngapain? Mau di sini mau ngapain? Mau ngapain? Oh, ini mau apa? Iya, video. Aku di sini. Ya, ngapain? Nggak mau, nggak ada duduk aja, habisin rokok pulang. Habisin rokok pulang. Sebatang pulangnya. Iya, harus sempurna deh misalnya. Oke, ada Bang Wata juga. Bang Wata. Jadi. Aku di sini ngapain? Mau pamer rambut aku nih lah. Keren banget. Pamer rambut aku lah. Bisa kalian kayak gini? Putan kalian kayak gini ya? Betul lah, aku tengok aja, tengok aja. Oke, harus diapain? Subred. Ya, subscribe ya? Subred ya? Subred, jangan subscribe ya? Subred. Siapa namanya? King Bota. King Bota.
Oke, dan banyak lagi konten kreator lain yang harus kita jumpai lagi nanti. Tuh ada dari YouTuber, ada dari Medan Dubbing, dan sebagian dari YouTuber-YouTubernya belum datang. Macam Medan Dubbing, macam Bang Gani dan Pembernya belum datang. Nanti kalau misalnya datang, kita langsung aja nge-vlog. Oke, kita balik ke tempat lagi. Oke. Jadi kita masih ada di sini. Nanti kita ya sedikit review ya. Review. Oke. Jadi di sini ada macam meja-meja gitu, geng. Ada tempat karaoke tuh. Tuh. So, tempat karaoke. Oke. Oke. Jadi di sini kata Bang Pitu tadi ada acara ini udah dari tahun yang lalu gitu, karena aku baru tahun lalu baru tahun-tahun ini aku buat YouTube, jadi baru tahun ini aku tahu. Oke. Jadi di sini aku bareng Sisan juga. Kita baru siap ngapain, San? Baru siap ngapain kita? Baru siap ngapain? Nge-vlog. Enggak, tadi ngapain kita? Baru siap nge-prank. Jadi bagi kalian yang kalau misalnya nge-prank luan atau vlog luan, tungguin aja. Oke. Kita skip dulu atau ada acara-acara lain. Oke. Oke. Ada kameramen juga, ya, Bang Najar. Iya, udah gitu ya. Oke. Siap, dan banyak juga nanti. Oke, jangan lupa follow Instagram kameramen. Udah capek nih ya, Bang Nazar. Di mana Instagramnya? Nazar_Nastion14. Oke, jangan lupa di follow Instagram di link deskripsi. Oke, aku mau. Oke. Siapa lo? Aku mau kenceng lo ya. Hei, apa? Apa ngapain di sini? Enggak ada. Oke, banyak juga lagi konten creator yang lain. Oke, kalian langsung ikuti aja vlog ini. Ya, gak usah berlama-lama, karena ini lagunya coverek. Oke? Nanti aku kasih tau kalau misalnya ada YouTuber-YouTuber lain. Oke? Siap acara bukan siap sih sebenarnya, belum siap, tapi aku mau pulang duluan karena ya udah malam juga nih, udah jam 8:30 deh. Oke. Nah, jadi aku bareng si San sini San, kau terlari aja kau. Gimana acara, gimana menurut kau acara, gimana acaranya? Cukup senang. Senang ya. Jumpa YouTuber ya. Ya, tadi ada Bang Gandhi, ada Bang apa? Pokoknya admin dari Medan Dubbing datang juga. Bang Pito juga tadi udah sempat nge-vlog. Dan sekarang kita mau jalan pulang sama kameramen. Dan buat teman-teman semuanya, kalau misalnya ada acara-acara yang udah 7 tahun YouTuber Medan adakan, langsung aja ya datang ke acara tersebut, karena ya kalau enggak
kita siapa lagi yang support gitu kan. Oke. Karena ini udah malam juga. Kau dikasih enggak kalau misalnya malam-malam gue pulang? Kasih, tapi kasih. Karena besok Senin. Jadi harus pulang cepat. Kan? Kalau misalnya apa malam Minggu ya? Iya. Malam Minggu cocok. Jadi, ini kami ada di ini kasih tahu. Ya, ini ramai juga karena udah malam. Karena udah malam, ya agak sepi gitu. Biasanya ramai banget gitu malam Minggu. Kau sadar kali ya? Oke, kita langsung aja pulang ngambil kereta ya. Ya, kita langsung ngambil kereta. Hah? Gak butuh. Oh, sekali butuh. Jangan alay. Oke, aku mewarningkan bahwasanya ada anak alay di Kota Medan. Iya, iya. Oke, kita langsung pulang dan tapi sebenarnya sedih sih. Karena pertama kali jumpa dan pertama kali bisa gitu sama Bang Pitu dan Bang Adi November, Bang Anak Bekal, Bang Bayu dan banyak lagi youtuber lainnya. Oke, aku baru sadar di sebelah ini ada Medan Napoleon. Nih. Tempat iklannya. Iklannya Bang Vito juga sini. Oke. Jadi ini kami ada di tengah-tengah kota Medan ya. Oke, thank you juga buat teman-teman semuanya yang udah mau nonton video ini sampai habis. Video ini belum habis, tapi aku bakalan pulang ke rumah dan nganter skima nih. Oke. Thank you juga buat kreator-kreator lainnya yang udah saling sharing di dalam, saling follow, saling subscribe. Oke. Ya pokoknya kita langsung otw ke rumah. Mau sampai baca lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikut aja vlog ini sampai habis. Oke. Oke guys, makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Seperti biasanya, kalau kalian suka bisa di like dan kalau kalian tidak suka bisa di dislike. Dan jangan lupa share, komen, dan subscribe channel YouTube aku dan follow juga Instagram aku ada di atas. Ya, jadi buat kalian yang ada request video yang baru, yang lagi viral dan lagi booming, langsung aja di komen di bawah. Dan jangan lupa di DM Instagram aku untuk misalnya ada prank-prank terbaru yang lagi hits, langsung aja kita buat. Thank you buat teman-teman semua yang udah bantuin aku, Bang Najar dan si Isan. Jadi kami tadi baru siap buat video prank. Buat prank juga kami tadi di lapangan Merdeka, Cuk. Jadi aku enggak biasa nge-vlog. Aku tadi jumpa sama Bang Gandhi, sama Bang Hanapi, sama Bang Vito, sama Bang Medan admin dari Medan Dubbing. Terus ya, thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah jumpain aku dengan mereka semuanya. Aku bangga banget jumpa dengan teman-teman seperti itu. Karena ya kalian tau lah. Kalian apa enggak bangga kalian jumpa sama orang-orang yang hebat seperti mereka. Oke. Okay. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kalau misalnya ada ide-ide yang keren lagi, kalau misalnya kita lanjutin vlog, kita lanjutin vlog. Karena tadi aku banyak juga bincang-bincang di kafe itu sama Bang Anapi sama Bang Pitu. Banyak juga bincang-bincang. Katanya udah gak bagus juga. Bukan gak bagus sih, terserahmu kalau misalnya mau buat video prank. Tapi tanggung resiko nanti kalau misalnya ada rada-rada capek, ada rada-rada malas gitu. Oke, nanti aku bakalan sering-sering upload video vlog, video action, video komedian. Oke. Okay. Langsung aja di follow Instagram aku, di follow Instagram teman-teman aku semuanya. Thank you buat Bang Vito yang udah buat acara Fit Fun Fest. Fit Fest ya, Medan Fit Fest. Kalau misalnya tahun depan ada lagi acaranya, kita bakal nge-vlog lagi di tahun 2020 insyaallah kalau misalnya Allah masih memberikan kehidupan untuk kita semuanya. Oke, okay. Thank you buat teman-teman semuanya udah nonton video sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. I'm Muhammad Yazid, cabut, peace.